Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita untuk menonaktifkan atau menghilangkan notifikasi di layar kunci HP Oppo A60. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini kita lihat ya guys, di layar kunci kita. Nah, di sini ada notifnya. Wih, sini kok nggak ada ya? Kok dikit ya? Coba kita cek. Ya, tidak semua. Oke, coba saya kirim chat dulu ke sini. Apakah notifnya ada di layar kunci? Oke, kita coba kirim. Yaps, ini ya kita lihat ya, notifikasinya ada di layar kunci guys. Jadi gimana cara untuk menonaktifkan notifikasi di layar kunci ya, supaya seperti WA ini dia chatnya tidak bisa dibaca di layar kunci. Nah caranya guys, pertama di sini silakan kita masuk ke menu pengaturan pada Oppo A60 kita. Oke, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya silakan kita masuk ke notifikasi dan bila status. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian menu layar kunci. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa nonaktifkan notifikasi aplikasi di layar kunci. Kalian bisa memilih notifikasi dari aplikasi apa aja, atau kalian bisa menonaktifkan seluruhnya, guys. Seperti ini. Nah, maka dia akan nonaktif. Sekarang kita cek di layar kunci. Nah, sekarang di layar kunci sudah tidak ada sama sekali notifikasi, guys. Nah, di sini saya coba kirim notifikasi chat. Nah, di sini sudah tidak bisa dibaca notifnya lagi. Sudah tidak bisa di-scroll. Nah, jadi seperti itu ya, guys. Cara untuk menonaktifkan notifikasi di layar kunci. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.